Kepolisian Sektor Sunggal Polrestabes Medan menggelar simulasi penangkapan dan penggerebekan gembong narkoba yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sunggal Kompol Wira Prayatna dan diikuti oleh seluruh personil Polsek Sunggal. Kita butuh 4 orang. Dengan diadakannya simulasi ini, polisi berlatih cara bertindak dalam penggerebekan gembong narkoba di satu ruangan dan di dalam mobil. Kegiatan ini dilakukan juga untuk penyelamatan terhadap personil Polri agar tidak menjadi korban dari perlakuan tersangka. Kompol Wira juga menyampaikan bahwa sebelum simulasi dilakukan, personil Polsek Sunggal melaksanakan kegiatan olahraga pagi bersama. Yang mana mobil ini diduga bandar narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Apa yang kalian lakukan?